Adakah mereka yang ingin bermain bertahan dan juga buat counter attack, ataupun mereka akan menyerang dalam open game? Itu suatu perkara yang kita ingin lihat pada perlawanan pada malam ini. Tiga serangkai di antara Bergson, Rommel dan juga Haberty. Biarpun di atas kertas, Haberty diletakkan di posisi terlibat beberapa pemain penting. Rizal Ghazali, Shukrob Nuroloyev dan juga Syafiq Ahmad juga tidak boleh. Munis, Arif Aiman. Perhatian sedikit terlalu tinggi mencari Rommel Morales. Tandukan Haberty berjaya diselamatkan oleh Kalamula. Ada tiga pemain sendiri di belakang. Arif Aiman di kawasan berbahaya. Tidak ada foul kata pengadil. Dengan mudah percubaan dari luar kotak penalti. Bergson masih lagi dalam kawasan berbahaya untuk JDT. Juan Moniz terus kedakapan Kalamula. Ya, sudah pasti kita tahu kualiti yang ada pada Halim Syahri, seorang pemain defensive midfield yang tenang, mampu untuk menggerakkan bola dengan baik. Kini ada ruang untuk Bergson da Silva. Satu lagi rembatan. Juan Moniz dalam zon berbahaya. Matthew Davis. Ruang untuk Arribas. Juan Moniz tidak mendatangkan apa-apa masalah buat Kalamula. Sekali lagi Haberty di kawasan berbahaya. Bergson, sekolah pertama rembatan daripada Juan Moniz. Berjaya diselamatkan oleh Kalamula. Matthew Davis. Ke arah Afiq Fazail. Sentuhan yang baik ke arah Haberty. Itu yang kita maksudkan. Sudah beberapa kali Kalamula muncul. Wira pasukan Kedah. Matthew Davis kali ini untuk Feroz. Akhirnya 1-0 Johor Darul Takzim. Dalam kotak penalti, ruang di situ untuk Bergson. Sekali lagi Kalamula yang menyelamatkan keadaan. Barisan pertahanannya yang tidak menawarkan apa-apa perlindungan. Juan Moniz mencari ruang. Juan Moniz tidak menepati sasaran. Ya, sudah pasti Syarusat ingin membalas kepercayaan De Hector. Sonny Nordea, peluang untuk Kedah di situ. Satu sama. Tetapi whistle dibunyikan. Ya, antara mungkin kedudukan Clayton di dalam kedudukan offside. Nampak seperti dia berada dalam kedudukan offside. Mungkin itulah penjaga garisan lihat. Menyemak semula insiden tersebut tadi. Tetapi dari pengamatan kita, apabila melihat ulang tayang insiden tersebut tadi, apabila kontak bersama bola dilakukan oleh Soli Norde, Bergson di bahagian kiri melakukan larian, berganding bersama dengan Arribas. Masih lagi Bergson. Ruang untuk Oscar Arribas. Siapa lagi kalau bukan Kalamula yang menyelamatkan keadaan. Faiman kini melepaskan diri. Bergson di hadapannya. Ruang untuk Bergson da Silva. Malam. Dan berbahaya kali ini. Bergson da Silva. Jaringan yang dikejar, akhirnya dia berjaya dapatkan.
JDT mara ke pentas final Piala FA untuk bertemu dengan Selangor dalam pertembungan yang cukup besar. Kini ada ruang untuk Oscar Arribas. Tapi Kalamula keluar, lebarkan tangannya bersama dengan Kalamula. Kanan ke atas Kalamula. Maksa kesilapan di situ. Morillo. Ini percubaan dari luar kotak penalti. Game set match 3-0 JDT. Struktur defensif yang menyukarkan perlawanan buat JDT, tetapi apa yang berubah pada babak kedua? Di samping itu, kita nampak seperti ada perlanggaran dan Sonny Norde terus dilayangkan kad merah. Tengok ulang tayang untuk dapatkan kepastian. Oh, ada sikuan dilakukan oleh itu Sonny Norde. Sangat bahaya. Dan dia telah pun dilayangkan kad kuning pada bawah. Habib Harun di belakang bola. Percubaan terus daripada Habib Harun. Disambut dengan mudah oleh Syed Azmi. Dan itu dia. Ahmad Zuhairi Zulkifli membunyikan whistle untuk menamatkan.